Pemirsa, nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Januari 2023 turun sebesar 23,26% dibanding bulan Desember 2022, yaitu pada bulan Desember 2022 sebesar 258,60 juta US dollar, turun menjadi 198,46 juta US dollar pada bulan Januari 2023. Tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Januari 2023 turun sebesar 23,36% dibandingkan bulan Desember 2022, yaitu pada bulan Desember 2022 sebesar 258,60 juta US dollar, turun menjadi 198,46 juta US dollar pada bulan Januari 2023. Ekspor Provinsi Jambi menurut sektor dari bulan Januari 2023, ekspor pertambangan memberikan kontribusi paling tinggi sebesar 66,70% dari total ekspor, diikuti sektor industri sebesar 29,88% dan sektor pertanian sebesar 3,42%. Nilai ekspor Provinsi Jambi menurut komoditi adalah komoditi bahan bakar mineral seperti batu bara dan gas alam, komoditi karet dan barang dari karet, komoditi lemak dan minyak hewan atau nabati, komoditi bahan bahan nabati, komoditi buah-buahan seperti pinang dan kelapa, dan komoditi lainnya. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi dari negara-negara tujuan utama, empat negara dengan transaksi ekspor terbesar pada bulan Januari 2023 adalah dari negara Singapura, India, Jepang, Malaysia, dan China. Dengan ekspor terbesar dari negara Singapura yang mencapai 42,60%, disusul China 17,24%. Iqbal, JEK TV, melaporkan.